Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil Kunil. Jadi kegiatan kita hari ini dimulai dari rumah ibu saya teman-teman. Jadi setelah kemarin pagi kita ke sini, lalu siang, lalu malam, dan sekarang sudah pagi, dan sekarang pun sudah siang teman-teman. Jadi di sini benar-benar mati lampu dari kemarin. Jadi niat kami ke sini untuk berkunjung ke rumah nenek, lalu mengecas perlengkapan ini untuk kita kegiatan membuat konten. Dan ternyata di sini teman-teman mati lampunya lama banget, sampai sekarang pun belum mati lampu. Dan saya pun sempat beli 3 power bank. Ini satu, dua, dan ini satu baru beli lagi karena sekarang saya mau OTW ke Pondok Rompok teman-teman, dan juga mau mengantar belanjaan untuk Abah. Nah teman-teman, jadi di sini banyak banget powerbank saya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, punya 12 powerbank teman-teman. Jadi seperti inilah perjuangan saya bertahan dan juga membuat video di tengah hutan ataupun di Rompok teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekarang saya mau OTW dan sebenarnya sudah siang, sudah jam 12 lewat 47 menit. Irsinya sudah tidur di sini. Nah, ini Irsi tidur, teman-teman. Jadi Irsi belum ikut ke Rompok. Jadi Irsi tidur. Irsi belum ikut ke Rompok ya. Oke teman-teman, kita langsung lanjut perjalanan menuju Rompok. Mas, masih bagus, Pak. Ya? Mas. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah sampai di Pondok Hutan. Nah, ini Pondok Hutan.
kasur. Assalamualaikum. Abi kasur. Hah? Ajur ya. Ah siapa deh? Enggak. Nah, lauk tadi mana ya? Encang oleh kicik tadi. Dua kali ini sih habis ya. Encang merah, encang di depan itu. Masih hidup masih itu? Masih. Masih bagus. Bagus gitu. Ngapa itu kemarin dia hidup? Tidak, maris. Tidak, hidup. Buka dulu gusi yuk gitu. Berarti melihat itu ya, tiap kali alit lagi rusak. Oh. Meroti banyak anda sih. Karena ikan goreng dan sambal. Lupa beli obat itu tadi. Obat apa nih? Acen tikus. Oke teman-teman, jadi kita kesini antara belanjaan apa. Setelah ini kita juga mau lihat lahan teman-teman. Mau pasang atap apa sih apa? Pasang atap kita. Kita tahu dikit. Kau udah makan apa? Tuh. Tadi. Jadi makan roti. Kau masak. Iya. Terang kok nasi kayak gini. Terang kok. Iya. Ini cahaya di lampu. Kamu sih banyak enggak deh? Hah? Ya kamu sih banyak ya? Hah? Mitu aja. Kamu sih banyak. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan lanjut yaitu melihat kebun baru teman-teman. Jadi rencananya kita itu mau pasang atap untuk pondok di sana. Kita beli tali, kita juga beli bibit. Nanti kita semai. Ini juga ada bibit cabai dari Bang Deka teman-teman. Jadi kita coba langsung tanam ya, tanam bijinya. Atas dulu. Jadi tempat ini tuh sangat rindu teman-teman saya sebenarnya, tapi karena kita sibuk jadi kita pending dulu kerinduannya. Nanti kalau sudah ada agak longgar kita akan bermalam di sini, nostalgia. Oh,
kebun. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai. Ini lahan kita yang baru. Ini pondok kita yang akan kita teruskan pembangunannya. Aduh, jadi ini kemarin kita bersama kasih sayang bangun ini teman-teman. Palu, barengan palu ada hilang gue. Bahan gue. Itu tinggal 1, 2, 3. Masih banyak. Hah? Banyak. Boleh nyencang bisa minyak aneh, boleh nyencang tadi ini.
Kamu langsung pasang kasau dulu teman-teman. Kita cari bahan dulu teman-teman. Thank you.
Loh, nyala lagi. Abot. Enggak. Thank you.
bagus ya. Lagi. Lah, pondok. Lagi. Eh.
lagi. Ada tak? Rajin, hidup. Terus ya tadi. Ada ending dulu kalau bah. Hah? Ending dulu. Tidak makunya gitu. Thank you.
Ah.